gue harus bayar sekitar 81 euro geng. Apa sih, spion doang itu hampir 1 juta lebih coy. Mil banget ya. Aduh, ya Allah. Salam dari Bayan yang baru mampir di channel Yunet. Perkenalkan dulu, nama gue Yuni alias Maknyun. Unduh yes tuh. Safel alias Entong. Hari ini cuacanya lumayan bagus geng, cuman dingin ya, karena kan masih on the way to springtime gitu loh gengs. Hari ini gue mau bawa si Cabelita gengs ke bengkel karena kaca spionnya ada yang retak ya. Ring. Ayo, jadi ini loh gengs. Kacanya dia retak. Kacanya retak. Gak tahu kenapa itu retak, jadinya harus diganti. Karena ini mobil masih garansi kan ya. Masih garansi 3 tahun lagi, geng. 3 tahun lagi finish garansi sampai, gengs. Gue janjiannya jam 1 ya kan, sekarang sampai jam 1 kurang 15 menit. Jadi gue nunggu sekitar 15 menit. Soalnya di sini tuh harus on time. Jadi nanti sebelum jam 1 kurang 5 menit gue ke resepsionisnya lagi. Apa sayang? Parkirnya penuh banget ini. Gue enggak tahu parkir di mana. Gue ngalingin mobil orang nih di depan. Aduh. Bisa sih. Ini enggak. Jadi mobil gue ini kan garansi 5 tahun ya, karena mobil baru kan. Kalau di sini mobil baru garansi 5 tahun. Ini gue udah memasuki tahun ketiga gitu kan. Tahun ketiga, jadi servis segala macam ini masih gretongan gengs gitu kan. Jadi kenapa enggak ya kalau masih gretongan gitu kan. Jadi kalau ada repair apa gitu kan, atau ada yang cek kontrol segala macam, jadi gue langsung ke Audinya gitu. Dari rumah sih lumayan jauh gengs, karena ini kan di kota ya. Kalau Audi Center tuh adanya di kota doang gitu. Sekitar 30 menit gitu. Jaraknya sekitar 35 kilometeran gitu lah, guys. Ya udah, kemarin lagi gue bikin appointment ya kan. Hari ini langsung gue bawa gitu. Mungkin nanti kalau udah apa sih, garansinya udah habis gitu ya, mungkin gue kalau ada servis ataupun ada yang rusak-rusak apa gitu, itu gue mendingan di ini, di bengkel-bengkel biasa gitu. Karena kalau harus charge ke Audinya mihil gengs. Jadi juga kan karena jaraknya juga agak lumayan jauh kan dari rumah gitu kan. Karena di rumah, di daerah rumah gue juga ada bengkel gitu kan. Jadi ya so far lebih deket aja gitu. Kayak ban ya, kalau ban-ban ini gue diganti ban gitu kan, karena kan di sini kan kalau musim summer itu ganti ban summer gitu kan, kalau winter ganti bannya bagian ban winter gitu loh gengs. Cuacanya panas banget gengs. Apa sayangku, ini kalau buat anak kecil ya gengs ya, ini peralatan kayak mau piknik gitu, apa aja harus dibawa. Antenne Bayern an euch. Ja, New.
wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you might as well. I got a hand on myself. Finish your race, it'll never be good enough. I don't want nobody else. You know that you might as well. I got a hand on myself. I keep on telling myself. Don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. Taking it to clear my doubts, cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better, you deserve much better, and I deserve a chance at new love. I don't want nobody else, you know that you might as well. I got a head on myself, finishing race, I'll never begin now. I don't want nobody else, you know that you might as well. I got a head on myself, keep on telling myself. Kunci mobil nanti dia yang urus ya, mekanik yang urus. Ini normalnya gue harus bayar sekitar 81 euro gengs, cuman karena ini masih garansi ya jadinya gretongan. Ya Allah, cuman buat kaca doang, kaca apa sih spion doang, itu hampir 1 juta lebih coy. Mil banget ya. Aduh, ya Allah, tolong. Ya untungnya masih gratis kan, masih garansi gitu. Jadi why not gitu kan. Ya Sat sih, dia anteng banget tuh, gengs. Ya. Sampai anteng banget sih. Gengs gitu, sekitar 1 jam butuh waktunya gitu. Udah, cuacanya panas kayak summer aja gitu. Ya udah, sekarang gue mau on the way balik gengs gitu. Mungkin sebelum gue balik, gue mau seperti biasa shopping dulu gitu, beli sayuran fresh buat masak hari ini. Oke, gengs, see you, bye.